langsung banjir terus nih? Ya, gorong-gorong tuh kecil ya sana. Mana kepaca ayang alam. Jadi kebila hujan meluap. Tiap hujan, tiap hujan. Gorong-gorong tuh kecil ya. Jadi mampu gorong-gorong doang. Enggak mampu lagi ya. Enggak mampu lagi gorong-gorong lah sampah lah batang galo itu. Oh, isinya banyak batang nyangkut di dalam. Batang dua gua tuh ada galo dalam itu. Pembersihan itu pernah. Oh. Kami yang sekitar yang terdampak ini nah tiap banjir nih. Iya. Ngedadak depan tadi. Oh. Cuma mampu ngelak lagi dong. Anu ngerem ngedadak tadi itu guling situ. Sama kejadian yang kayak diesel dulu. Oh, oh. Ya bawa koral dulu ya. Berapa rumah ini bang? Yang terdampak ini 5. 5 rumah ya? 7 rumah. Oh. Ini rumahku yang nanggungnya tuh. Itu ya. Tadi evakuasi galo perabotan itu. Tadi evakuasi galo. Tadi ini ada pecah lewat lalu sini ya. Masuk ke dapur. Oh. Inilah nyusut juga ini. Ini besar kayu. Ini lokasi gorong-gorong nang ya? Gorong-gorong ini. Wah. Karena ini udah mampu lagi nahan debit air nih kan? Sampah galo nih. Sampah galo. Di bawah tuh pohon momo besar batang sawit tuh. Oh. Kalau kita sendiri enggak mampu nariknya dong? Ya, enggak mampu lagi, Bang. Besar-besar batang nyangkut di bawah batang gorong-gorong. Besar. Lampir kita tiap pemanas kan kita bakar. Oh. Kapan surut lagi surut ya? Gitu. Eh talinya tali. Oh.
itu. Jadi, kenapa baik atas lo baca? Baca lah. Baca lah. Yo, aku tinggal yang lempar, jangan terlempar. Yo, nah ya, misi yang.